Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Jejak Gerobak Sapi. Klondong-klondong. Iya, di Rabu ada acara di tempatnya Pak Eko di Jodokarta. Ini ada 5 gerobak dari Bantul semua. Ini Mas Haris. Gak tahu ya ini ada acara apa. Nampaknya teman-temannya Pak Eko dan wartawan-wartawan banyak nih. Masih edisi di Jodokarta, desa wisata. Oke, tetap ikut terus video kali ini. Keseruan apa nanti? Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, dulur-dulur, kembali lagi. Ini tadi itu dari rekan-rekan wartawan Bantul kayaknya, karena ada mobil Bantul TV. Ini sekarang lagi syuting. Loh, kayak gue drone kan. Moga-moga bisa tuku drone aku. Amin. Gerobak sen deh. Oke, mudah-mudahan ya, apa ya, sekarang banyak sih media-media yang meliput gerobak. Teman-teman media banyak yang meliput gerobak. Mudah-mudahan ya tetap bisa lestari, ikut melestarikan lah. Karena gimana ya, video atau foto hari ini akan menjadi kenangan di masa mendatang. Oke, masuk. Ini lagi syuting ini. Ngudron. Oke, tetap ikuti terus video kali ini bersama channel kebanggaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Yuk nyerah dono, yuk nyerah dono. Aku mah roto aku.
Pak Eko lagi. Pak, ini tadi acara apa, Pak? Oke, ini tadi liputan dari Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Liputan ini ada beberapa termasuk kegiatan gerobak sapi, kemudian ada penggak sapi. Saat ini kita mau melihat pembuatan gerobak sapi. Oh, yang ada di selatan Pasar Jodok. Selatan Lapangan Jodok. Iya. Jadi ini dari Kominfo Bantul ya, Pak ya? Kominfo Bantul. Ya, mudah-mudahan banyak media semakin ramai ya, Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya, Pak ya. Oke, bosku, kembali lagi di channel Gerobak Sapi. Ini baru istirahat di rumahnya Mbah Prapto Jodok. Masih bersama teman-teman media Bantul. Oke, cukup dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share. Cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bajingan. Dan jadi biasa ke, dan jadi gini, 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 dan jadi g